apa yang disampaikan beliau banyak sekali pada pesan-pesan moral. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwasanya apapun yang terjadi, wahuwa bisa tabin haizun tafdila mustaujibun sanahiyal jamila. Guru-guru kita, orang tua kita, salafus saleh adalah sentrum gerakan rohani kita. Maka kita yang baru belajar kemarin sore, yang baru mengenal subuh, hendaknya untuk tetap menjaga adab kita kepada guru-guru dan para salafus saleh. Kemudian yang kedua, yang ini betul bahwasanya Al-Quran adalah sebagai obat yang pertama dan utama dan menjadi syifa. Syifa dalam satu tafsir An-Nawawi dalam bahasa itu adalah mengandung unsur zahir wa batinah. Kemudian yang ketiga, jaga muru'ah. Muru'ah itu kalau dulu kiai saya memaknai sifat keperawinan. Nah kalau orang terbangun ya, jadi muru'ah seperti yang di sampling tadi, ya sebagai tukang suruh paling tidak performnya itu meyakinkan. Performnya meyakinkan, kalau perlu ya jenggoten, kalau perlu itu ya juga baunya juga wangi gitu. Bukan kalau perlu, maksudnya harus demikian. Sehingga dengan muru'ah, kita jaga tidak bluder-bluder kalau orang Demak bilang itu. Insya Allah itu menjadi jalan nilai-nilai kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih dan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh orang tua dan guru kita. Dan selanjutnya kita sampaikan materi berikutnya, yaitu tentang kebangsaan. Nah, tukang suruh ini kan biar melek dengan negara dan bangsa kita. Ada apa di negara Indonesia kita, terus dari sisi mana kita mengambil peran sebagai warga negara yang baik, warga negara yang baik dalam konteks negara dan bangsa atau sistem. Kami persilakan kepada Kiai Johnson, Bendahara PWN Jawa Tengah, dan kita kasih applause buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati sekretaris BPN Jawa Tengah, beliau insyaallah khidmat. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Saya hormati pembina dan ketua wilayah CLA Gus Ali dan Kiai Yudi, rekan-rekan, sahabat-sahabat, sahabat di CLA se wilayah Jawa Tengah, tidak lupa kepada ketua stain sebagai PHD, tamu-tamu yang dari luar wilayah Jawa Tengah, selamat datang di Jawa Tengah. Pertama kami perlu sampaikan cepat terima kasih atas terselenggaranya seminar nasional di Jawa Tengah. Terus terang saja ini sejarah baru bagi kami, bagi saya pribadi. Kalau persoalan seminar dengan kalangan pejabat, insya Allah pernah. Seminar dengan kalangan akademisi juga pernah, tapi ini baru kali ini Kiai. Saya seminar dengan kalangan dukun, ya. Luar biasa, auranya juga aura mistis. Rijalul Ghaib itu juga peserta banyak ini. Ya. Makanya saya tadi tanya-tanya, kenapa di dalam CLA itu ketika sambutan ada dua kursi dan kursi yang satu tidak duduk ini. Ya. Ini menarik. Karena itu kami sangat berharap dengan adanya ini ada manfaat besar untuk bangsa dan untuk jumlah Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, saya berbicara kaitannya dengan jaringan Ruqyah Aswaja. Dalam konteks ini adalah forum suheng-suheng, dan ini saya harus berbicara dalam koridor kebangsaan. Koridor kebangsaan. Waktu juga dibatasi 10 menit, jadi saya harus pinter manajemen waktu untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kami sampaikan dengan sangat simpel dan ada esensi di sana. Maka dari itu tidak perlu panjang lebar. Yang pertama, saya pernah bertanya-tanya bapak-bapak ibu sekalian,
kenapa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama? Saya bertanya-tanya, pertanyaan itu aja. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama? Padahal beliau-beliau bahwa Basmullah Mbah Bisri Samsuri bukan orang pengangguran. Kayak kita-kita kan pengangguran. Beliau sangat sibuk dengan santrinya, sangat sibuk dengan tarekatnya, sangat sibuk dengan pengajian dan dakwahnya. Tapi kenapa sampai menyempatkan diri untuk membuat Jamiah Nahdlatul Ulama? Ini konteksnya kayak gini. Saya tarik langsung. Kalau saya jabarkan ulama, saya tarik. Ternyata baru hari ini kita merasakan seandainya bangsa negara ini tidak ada Jamiah Nahdlatul Ulama, saya prediksi hancur lebur sebagaimana Afghanistan, hancur lebur sebagaimana Irak, dan hancur sebagaimana Suriah. Ini kalau kita konteks bangsa. Waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Gespo, itu di bangsa ini, di Nusantara, belum ada Indonesia, di Nusantara ini bukan, belum ada sebuah organisasi yang digalang, sudah ada. Bahkan Haji Samanhudi sudah mendirikan Syarikat Dagang Islam. SDI itu sudah didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1905. 1905 itu Haji Samanhudi sudah mendirikan organisasi Syarikat Dagang Islam. Tapi fondasi untuk mendirikan itu adalah untuk prihatinan. Haji Samanhudi kemudian merekrut teman-temannya, keprihatinan terhadap perdagangan yang dimonopoli oleh VOC, sehingga menggerakkan pedagang-pedagang Islam untuk menggalang satu kekuatan. Akan tapi ternyata tidak lama kemudian dihidupkan kembali oleh Hos Cokro Aminoto tahun 1911, dihidupkan kembali. Ini melanjutkan dari yang digagas oleh Haji Samanhudi, oleh Hos Cokro Aminoto. Cuma direformasi, bukan Syarikat Dagang menjadi SI, Syarikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto. Landasannya sama, sehingga Hos Cokro Aminoto tidak pernah memperdulikan tentang ideologi dan tidak memperdulikan kemungkinan tentang nasionalisme, sehingga ideologi-ideologi lain itu masuk. Mungkin kalau nasionalisme mungkin muncullah Julian Nelson, kan ada sebuah kolonisme penjajahan. Tapi ideologi-ideologi apapun tidak ada sharing, tidak ada sebuah pemilahan. Sehingga kekini Syarikat Islam pecah menjadi dua, Syarikat Islam Putih dan Syarikat SI Merah. SI Merah yang kemudian embrio menjadi Partai Komunis. Jadi ini berangkat dari situ. Tahun 1912 Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kepedulian Kiai Ahmad Dahlan itu berawal dari kepedulian terhadap ekonomi, sehingga sentuhan terhadap ideologi keagamaan, kalau saya boleh berbicara, itu agak minim. Sehingga tahun 1920-an Muhammadiyah menjadi berubah. Kalau kita temukan kitab Mbah Dahlan, sudah sangat viral di media sosial, sudah pernah diangkat oleh Kiai Marzuki Mustama, dan itu kita pernah lacak di Jogja, ditemukan bahwa kitab fikih Kiai Dahlan itu persis dengan fikihnya Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kenapa kemudian berubah? Karena fondamen atau fondasi yang dibangun dalam organisasi itu fondasi yang masih lemah menurut analisa kami. Tiba-tiba Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama bersama dengan kiai-kiai lain. Apa tujuannya? Kalau kita tarik nanti mungkin ada korelasinya dengan Jamiah yang sewajar. Kalau kita tarik sedikit 100 tahun sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, NU lahir 1926, kita mundur 100 tahun, apa tragedi atau fenomena yang terjadi di Nusantara ini? 1825 adalah perang di Diponegoro. 1825 perang di Diponegoro.
100 kemudian 1926 itu lahir Nahdlatul Ulama. Kalau kita kaji secara nalar dan kajian pendekatan historis, saya yakin ada rencana besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Nusantara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan Perang Jawi sampai VOC Kurak-Kuranda, perusahaan besar korporat, perusahaan besar kaya raya sampai tekor gara-gara menghadapi melawan Pangeran Diponegoro. Kalau kita tarik lagi lebih jauh, bahwa panglima-panglima dan tentara pasukan Diponegoro mayoritas adalah para kiai-kiai. Bukti autentik adalah salah satu panglimanya Pangeran Diponegoro adalah Mbah Umar. Siapa Mbah Umar? Bapaknya Mbah Soleh Darat. Mbah Umar. Itu semua yang ada di hati para kiai waktu itu. Saya bisa menggambarkan, mentasyawurkan keinginan untuk melawan kolonialisme itu besar sekali para kiai. Tapi butuh seorang leader, butuh seorang yang memimpin sebuah perlawanan. Muncul seorang tokoh yang namanya Abdul Hamid, yang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Dan kiai-kiai waktu itu merapat semuanya dengan Diponegoro. Proses Perang Jawa yang kita kenal secara sejarah 1825, apakah tidak persiapan? Saya yakin dengan persiapan. Saya gambarkan sejak 1815 menggalang kekuatan, konsolidasi 1816, 1817, 1819 sampai 1820, meledak yang terkenal sesuai dengan sejarah yang kita kenal 1825. Persiapan itu 100 tahun kemudian 1926, Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai lain mendirikan NU. Apakah tiba-tiba NU lahir? Tidak. Saya yakin diawali dengan proses yang dilakukan oleh para kiai-kiai. Ada muncul Tazkirul Afkar, ada muncul Nahdlatul Wathon, ada muncul Nahdlatul Bujar dan sebagainya. Itu 16, 17, 18 sampai kemudian 1926. Salah satu tujuannya adalah untuk Wathoniyah. Maka landasan yang pertama, sering saya katakan, NU lahir diiringi dua peristiwa besar. Apa peristiwa besar dalam dunia Islam? Yaitu runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Turki Utsmani runtuh. Turki Utsmani yang mengemban paham Ahlussunnah wal Jamaah runtuh di tangan pemimpin sekuler. Sekuler itu fikrohnya, fikroh barat, Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian jazirah Arab semua lepas dari Turki Utsmani, merdeka semuanya, sampai Amerika tidak mau ketinggalan mendirikan negara boneka yang namanya Qatar, Uni Emirat dan sebagainya. Mekah dan Madinah yang awalnya namanya Hijaz akhirnya disatukan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, dinamakan dengan nama Saudi Arabia. Mekah dan Madinah yang awalnya Ahlussunnah wal Jamaah berubah menjadi Wahabi karena ada konspirasi dengan kelompok Muhammad bin Abdul Wahab. Syarif Husain lari ke Jordania. Imbas dari itu adalah sampai ke Nusantara, karena keterikatan ibadah haji itulah yang mempengaruhi sehingga paham-paham non Ahlussunnah wal Jamaah bisa masuk ke Indonesia. Dan agen pertama yang saya curigai adalah MD, agen yang memasukkan pertama kali. Meskipun di Minangkabau sudah ada yang namanya Haji Miskin CS, Imam Bonjol CS, itu sudah ada. Tapi ke Tanah Jawa lebih kepada itu. Saya tidak akan langsung menyebutkan, cuma menyebut MD aja, karena syuting kalau viral lebih bahaya. Yang kedua, lahirnya Nahdlatul Ulama itu kesadaran para kiai untuk memperjuangkan Wathoniyah, berbangsa bernegara. Maka kalau kita runut jarak antara Sumpah Pemuda dengan NU ini tidak lama. NU lahir 1926, Sumpah Pemuda itu 1928. Ini kalau kita lihat berarti peran para kiai untuk membangkitkan, menggelorakan tentang nasionalisme tidak main-main, sangat dominan. Maka dari itulah
akurasinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa akurasinya dengan GLA? Panjenengan semua adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Kita semua akan kecil tanpa jamiah Nahdlatul Ulama. Maka dari itulah kiprah panjenengan dengan skill yang kalian miliki, kemampuan yang panjenengan miliki, apa yang akan kalian lakukan untuk jamiah Nahdlatul Ulama dan untuk bangsa ini. Hari ini Barat sudah membaca, Barat sudah membaca kekuatan yang dimiliki oleh bangsa ini bukan kekuatan hanya militer saja. Kalau militer saja, perlu ada kasih pemahaman sedikit. Negara yang paling besar mengalokasikan anggaran untuk militer adalah Cina. Cina itu mengalokasikan anggaran untuk militernya, membeli pesawat tempur, membeli tank, membeli itu 200 miliar dolar. Kalau dikurskan rupiah 500 triliun. Itu khusus untuk militer Cina. Sedangkan APBN Indonesia itu cuma 2.500 triliun. Jadi 1/5 aja itu Cina dipergunakan untuk militer. Amerika 150 miliar dolar. Kita kalah dengan Singapura alokasi anggaran untuk militer. Tapi kenapa Barat takut untuk menyerang Indonesia? Kenapa Barat tidak berani menyerang perang konvensional terhadap Indonesia? Karena pengalaman sudah menjawab. Mereka sempat kurang-kuranda dilawan oleh pasukan Pangeran Diponegoro yang notabene senjatanya bukan senjata modern. Padahal apa pernah melihat Pangeran Diponegoro itu style kayak Rambo kan tidak? Senjata itulah yang selama ini menjadi kekuatan besar. Arsenal Nusantara, arsenal pesantren itulah yang menjadi kekuatan luar biasa sebagai pertahanan yang tidak pernah bisa dibaca oleh Barat. Kalau saya melihat semacam ini, berarti panjenengan sebetulnya adalah TNI swasta. Tidak berharap, akan tapi menjadi perhitungan luar biasa oleh Barat. Maka operasi intelijen yang dilakukan Inggris oleh dan Prancis itu menggelontorkan uang besar-besaran untuk membeli senjata-senjata bertuah. Mereka berani mengeluarkan uang besar untuk membeli senjata bertuah dikarenakan mereka tahu kekuatan pertahanan yang paling sulit diperlukan di Indonesia adalah pertahanan batiniah yang dimiliki oleh para kiai, oleh santri, dan oleh orang-orang Nusantara. Maka dari inilah kami setidaknya patut berbangga. Seandainya saya jadi Jokowi, Pak, saya akan bangga sekali jenengan. Karena jenengan bagian dari tentara-tentara yang sulit ditaklukkan oleh para militer Barat. Seandainya Nusantara terjadi perang konvensional dan kita menjadi garda terdepan. Karena senjata kita tidak pernah bisa rasional. Sehingga kalau saya bertanya, ini epistemologi tentang rasionalisasi nalar sehat. Bagaimana untuk nalarnya? Epistemologi nalar. Dan ternyata panitia tadi sudah mengatakan bahwa ini untuk menipu aparat agar supaya tidak provokatif. Ini yang sangat menarik. Saya sekali lagi sebagai pengurus wilayah yang juga apresiasi kalau dituntut untuk meletakkan di mana apapun dauh PBNO kita akan ikuti, kita ikuti. Nah, berikan kepada cabang-cabang untuk ditampung agar supaya menjadi memberi support, semangat dan membesarkan Nahdlatul Ulama di masing-masing cabang. Pesan kami hanya orang-orang seperti jenengan yang kemudian salah arah. Lia Eden itu iyo awalnya semua kayak jenengan gitu. Kanjeng Dimas yo kita awalnya. Jadi kalau ini sampai jenengan tidak berikan teguh dengan lena, karena jabatan pangkat keahlian kantor jenengan ini sangat menggiurkan, sangat menggiurkan. Saya kalau ada jurusan khusus rukyah, sih rukyah fatayat blonderet.
Kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.